Kita lagi ada di Jalan Kebon Sirih Barat. Ngambil gambar sana dulu ya, biar cantik gitu gambarnya ya. Di sini lagi ada perayaan 17 Agustus. Ada perlombaan banyak banget. Dan itu pasti seru. Ini satu tradisi yang selalu dilakukan setiap tahun oleh warga Indonesia. Wajib dilakukan perlombaannya tuh. Seperti apa? Kita lihat langsung. Yuk. 17 Agustus dapat apa nih, Pak? Kue rangi, Pak. Kue? Kue rangi. Kue rangi. Ini ya. Ciri khas mana, Pak? Khas Betawi. Khas Betawi? Ya, tapi orangnya orang Bogor. Jualan Betawi, masak makanan Betawi tapi orang Bogor. Ya. Sama ibarat warung nasi Padang tapi yang jualan orang Sunda. Ya. Sering begitu. Tapi semua tetap satu. Ya, tapi ya khas Betawi. Pak. Indonesian dish. Coba lihat, Pak. Coba. Mau. Neng. Mau. Nih. Nah, panas enak. Kan? Panas. Dari api. Enak kan, Neng? Enak. Enak banget. Coba lihat aku lagi. Manis ya. Udah kamu makin nikmat. Jadi kering crunchy gitu ya. Crunchy, kriuk-kriuk antara gurih dari kelapa juga sama tapioka ya, Pak ya. Sama dikasih gula yang dicampurin dengan nangka. Itu menghasilkan satu rasa yang sangat romantis. Iya. Very delicious. Pak, makasih ya, Pak. Iya. Jangan dihabisin ya. Sisain. Hah? Yang tadi udah habis? Udah. Lagi. Ini potek nih bagi dua nih. Ini. Enak. Lagi. Udah, mau dicobain dulu. Jadi cara masaknya sangat simpel dan menghasilkan rasa yang sangat luar biasa. Dari simpel menjadi sesuatu yang luar biasa, itu yang susah didapat. Ini serius nih. Serius. Neng, dia bilang juga apa? Kekuatan kamera. Bawa kamera kemana-mana tawarin makan dulu gratis. Sayur asam sudah siap. Sama gabus, cuman saya tadi melihat toleransi. Telur asin, Kang. Ya, itulah. Yep. Yummy. Nanti kita coba gabusnya dulu. Asin banget. Tapi enak. Neng, foto. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ibu Ita! Waduh, Neng. Kita ada di jalan apa nih, Neng? Ini, Neng? Jalan Juanda, Kang. Macet banget ya? Di tangan saya terdapat ayam yang legendaris. Ada diceritakan bahwa ini favorit dari mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie. Crunchy karena dia digorengnya kering banget, Neng. Begitu dikunyah, lembut. Neng, boleh ngambil satu kan ya? Boleh, Neng. Boleh ya. Neng. Soalnya lu, dagingnya kurang. Ngambil lagi deh. Ayam ini diciptakan untuk dinikmati.
Dan ini salah satu cara menikmati kenikmatan ayam. Sampai kenyang. Enggak, Neng. Pegel. Ya kenyang lah. Enak banget segitu. Halo, Beb. Bapak. Bapak, Pak, duduk, Pak. Iya, iya. Gimana makanannya? Bapak lihat sendiri. Tidak ada yang tersisa, Pak. Tandanya itu. Itu kode dari kita, Pak. Oke, ya. Bahwa itu yang okay favoritnya food. Apa nih? Yang paling sudah berasa kayaknya oke dari masakan kita. Semuanya punya kesan tersendiri. Pak, gini, Pak. Kita punya kebiasaan nih, kalau misalnya makan di satu tempat dan apa ya, bisa dibilang ini satu, buat kita ini satu fenomena, Pak. Iya. Karena ini memberikan satu kesejukan hati, Pak, makan ini, Pak. Boleh nggak kita foto, Pak? Foto foto ronsen, Pak. Ya. Foto itu, Pak, foto bareng. Bapak nanya foto yang lain. Satu, dua, tiga. Rendang!